tunggu-tunggu sebelum kalian melanjutkan video ini dan menontonnya. Pasti kalian sudah tahu kan sebelum kalian mengklik video ini apa judulnya? Yap. Di sini gue bukan bermaksud untuk mencari kesalahan orang dan menjustis orang dalam berkendara. Tetapi gue di sini untuk memperlihatkan contoh-contoh pengemudi yang kurang taat dan kurang menguasai dalam berkendara. Misalnya contoh-contoh rambu lalu lintas dan sebagainya. Yap, pada intinya gue juga masih banyak kesalahan dalam berkendara. Ya, dari kesalahan itu gue belajar agar tidak merugikan diri sendiri maupun pengendara lain yang ada di jalan raya dan saling menghormati pengendara lain yang ada di jalan raya. Yap, bila kalian suka dengan video seperti ini, silakan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Oh,
Bye, have a great time.